rugi hidup hamba di dunia yang tidak kebagian cinta. Bisa cinta Allah ke man, bisa cinta man ke Allah. Tapi yang paling istimewa adalah cinta Allah ke man. Karena cinta Allah ke man, ke orang, ke abdun, itu menjadi sebab cinta abdun ke Allah. Maksud cinta itu diantaranya yang jelas kebaikan Allah ke kita. Kita bisa ibadah, kita bisa berbuat baik, hati bisa memilih Allah, itu kebaikan Allah. Jadi penglihatan cinta Allah gak sulit. Allah itu cinta Allah, kita ngelihat aja kelakuan kita. Allah saya kan kita lihat aja kelakuan kita. Itu juga sudah tanda cinta Allah. Ilahi, Tuhan, Allah, aman tak merintah. Dirujuk dengan balik ilal asar ke makhluk ayat al mukawanat minal amal saking kata walnya keluarga wabuhim lan kabe ayat mula basa biha tegas daya tumadang ing kabe wamuhola tobiha lan campur dia asal ba'da ghaibati gak selesai itu gaib ingsun anha saking ia asal bil musul kawan nabi ilai kabar Tuhan wabil musaha dan ikat lan menyaksi akan Tuhan final murid semurid tidak wasala dan nabi murid ilal korah ya Allah goba lengit murid anil akwan saking makhluk idza khalatoha tatkala campur murid ing akwan bimuktadul amri kalawan parentah rupa masa mulatu terkadang dibukkan apa mukhalatoh ing murid an maulahu sakit pangannya ia murid wah tajabak kahijab murid biakalan akwan anhu saking maulah pakola paling tak sama iki kola dawu mualib parjiani ilaiha bikiswatil anwar arjini maka balikin abdi ilaiha kaeta asal maksuan halna di anwar bikis wajil anwar kalawan angguan cahaya ayo bikis wajil dikasih kalan angguan ya bikis wajil iku al anwarul iyahiyya cahaya kapangeran alati tamnahu kan nyegah abu anwar minta aluki saking cuantel ingsun biha kalan anwar wahdi jabilan kalangan ingsun biaman anwar angka saking ya Allah, engkau menyuruhku kembali kepada makhluk dengan harus melayani keluarga, melayani santri, melayani umat, melayani kebutuhan Tuhan pribadi. Semua itu makhluk. Padahal aku sudah husu, sudah tidak melihat apapun kecuali engkau. Harus balik lagi. Urus santri, menerima ngoba-ngoba hutang, menerima ditagih-tagih, suka ditagih kudu aya kumaha atuh mah dasar gua sarua maksa amang sabaraha sabulan ditagih ku bang panjir 20 juta waduh, wajan apa satu bulan?
banget itu sebarang 10 juta 50 juta lebih sih. Oh iya 50 juta sekarang sebulan itu sih kan bang. Masya Allah. Kan harus diurus. Kan asal itu. Udah enak-enak sama Allah. Allah. Eh harus kembali. Gimana? Maka minta ke Allah. Farzi'ani. Ya Allah kembalikan aku. Berantar. Kembalikan aku kepada keluargaku. Kembalikan aku kepada santri-santriku. Bikis suatil anwar dengan pakaian cahaya. Artinya ya Allah tetap hatiku itu dijaga. Jangan sampai hatiku ini terhalang oleh rasa dari melihat sibuk dengan harta sampai tidak menyaksikan. Jaga ya Allah. Lindungi ya Allah. Jangan sampai nikmat dengan dahusuh. Ngurusin janda bolong, gimana ini harganya berapa? Turun, waduh, gimana janda kok jadi di belakang sekarang, gimana ini? Minta ke Allah parjini ilaiha bikiswatil, kembalikan aku kepada janda bolong. Bikis suatil anwar dengan dipenuhi ilmu, dipenuhi kesadaran, dipenuhi dengan tadakur, ingat, sadar kalau semua ini adalah tajari engkau, semua ini adalah perintah engkau, itu tidak gaib dari engkau. Asal itu juga menghijab bagi orang yang diam di atas. Orang yang diam di makhluk, ia akan terhijab dengan makhluk dari melihat Al-Khaliq. Wa hidayatil irsar dan hidayatil irsar. Hai hidayat-hidayat. Nasihatin Kang Jogol, anil istimsar, saking istimsar, melihat dengan hati. Ais suhud, tegasnya menyaksikan bi'anil basurah dengan mata hati kata al-ji'a walah-walah balik bingzun ilai kamarik tuan min asakit asak ae usahidu tegasnya menyaksikan asakit tuan biha dalam asak obib padid nusa biha lapan biha wahya utawi hidayah iku bimana makomda kan makna sarang dia hidayah ya Allah balikin aku kepada atar ini dengan penuh hidayah terlihat dengan penuh hidayah sampai aku pulang ya kepada engkau dari akal ini yang malukin. Kama dahol tu kaya manjing insun ilai kak balik Tuhan minas yang ada. Sebagaimana aku masuk kepada engkau dari akal, begitu juga aku kembali kepada engkau. Artinya biarin ya Allah, aku kembalikan lagi kepada engkau dari akal itu tidak diam di akal. Tidak betah di atas, tidak memilih atas. Orang diutus ya, jadi dubes misal, gimana luar negeri, betah di sana nggak mau kembali lagi. Sama kita disuruh ke atas, lihat atas, betah di atas. Alhamdulillah semua betah. Nikmat dengan makhluk. Mudah-mudahan tidak salah. Katakan apapun yang menggodamu lah. Apa yang menggodamu? Lah tidak. Ingatlah ya. Inna ila rabbikal muntaha.
tempat kembali kita hanya satu, Rabbu, yaitu Tuhan. Jangan mau tidak intihak kita itu tidak di Rabbu, jangan mau intihaknya di apa, jangan mau. Pastikan inna ila rabbika muntah, hanya Allah tempat kembali kita. Bill